Ya. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Sang kekasih Lesti masih terbaring sakit. Namun, Rizky Bilar dituntut untuk bisa bekerja secara maksimal karena dia harus profesional sebagai artis peran di Cinta Nikita SCTV. Namun, Rizky Bilar selalu mencurahkan perhatiannya pada sang kekasih, termasuk selalu mencari kabar tentang keadaan terbaru kekasihnya itu. Apalagi saat Lesti gemes, jadi pengen aku tuh bukan kode-kode kok, katanya. Tentu hal itu juga menjadikan Bilar ingin membahagiakan dan membuat sang kekasih pujaan hatinya itu bahagia dan cepat sembuh dari sakitnya. Makanya tak heran ia pun merespon apa yang diinginkan sang kekasih. Tentu dia langsung gercep dari lokasi syuting memerintahkan salah satu asistennya untuk mengirim boneka yang pernah ia pegang, yang pernah ia peluk saat ada di pestor. Ya, akhirnya Moreno mengantarkan boneka merah seperti keinginan sang Didi Lesti Kejora itu. Ya, perhatian Bilar memang sangat luar biasa pada sang kekasih. Tentu semua akan dibikin cute oleh ulah dan kebaperan yang diakibatkan oleh kisah cinta mereka berdua. Karena nyatanya Bilar dan Lesti sama-sama saling menjaga dan membawa hubungan mereka ke arah yang lebih serius, yakni menikah nantinya. Tentu kegemesan Dede ini menjadi pertanda dia meminta sesuatu pada sang kekasih, namun ia merasa tak enakan karena terbiasa mandiri tentunya guys. Namun Bilar yang sayang dan tentu akan mencarikan boneka itu, dan Moreno lah yang bertugas mengirimkan karena sang babang masih keadaan syuting sekarang. Ya, bagaimana kira-kira kalian? Seandainya seperti itu ceritanya, apakah kalian akan bahagia ketika Bilar mengantarkan boneka itu? Kalian memilih bagaimana? Apakah Moreno yang mengantarkan boneka itu? Boneka merah, boneka panda itu, si beruang, atau Bilar sendiri yang mengantarkan untuk kalian? Ayo, kalian yang mana yang kalian inginkan agar kegemesan Dede Lesti bisa terobati guys? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Tunggulah kebaperan dan keuangan mengenai hubungan mereka berdua yang sebentar lagi akan semakin gemes tentunya. Oke, terima kasih telah menonton. Jaga kesehatan di tengah pandemi sekarang ini. Oke, yuk, bye-bye.